Bala dewek kok ya. Sakti. Ngabul. Apa-apa ngatur sing selawi, nang ndi-ndi aku priayi. Padahal apa pangkat sing disungi. Bareng wis moncer nang kota gede, lale bangun sedikit jauh. Pimpe. Jare anak setiawan, aja maju nang kulon terus. Emut sedulur, tilik sumur, aja mayem saumur umur. Ya, nyong bangsa maling kuda. Wajib berjalan. Wajib prosedurnya. Dari tarbiyah. Padahal, wajib ya. Setahu pisan, setahu pindo baliknya. Wajib. Prosedur. Apal pantura. Cucuk sungkem jaruk ngapura. Saya ki wayahe ngaku salah. Sajeng wis beli wis sawah. Untung buleli nawani isi geguritan nang antologi. Sung laka bakal sombong ngaku kiai ora tau ngaji, cangkem esih doyan antor rujak teplak tahu aci pan ngagul apa pawitane pan wadul siapa sing nuduh nyong laka buktine wirawiri dolanan diksi malah kelangan tradisi aja nganti kentekan mangsi jaluk tulung cumi-cumi Agustus 2022. Sudah dengar tadi bahasa darah itu ternyata bisa diapakan apa tidak ada bisa kalau mau bikin surat cinta dengan bahasa daerah wow kan main ya setara bahasa daerah setara dengan bahasa manapun di dunia dalam politik sastra bahasa ibu itu adalah bahasa daerah yang dimaksud dengan bahasa ibu dalam konteks ini adalah memang bahasa daerah ya jadi ini penjelasan sedikit kenapa bahasa ibu kenapa bahasa daerah. Apa sih untungnya berbahasa daerah itu? Bahasa daerah itu kelemahannya dulu ya. Kelemahannya anakronis, ketinggalan zaman. Keluruh zaman, kampungan, kelihatan tidak berpendidikan modern kalau berbahasa daerah itu. Ya. Lalu kemudian mau bawa kemana bahasa daerah? Mau cari pekerjaan bahasa daerah. Kalau saya buka kursus bahasa Batak misalnya, saya gak mau, kenapa gak kursus bahasa Mandarin? Ya, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Bisa cari pekerjaan, kalau bahasa Batak mau ngapain? Bahasa daerah itu membentuk karakter ciri khas kedaerahan orang tertentu. Jangan ambil negatifnya ya, ambil positifnya. Soal dia akan menjadi orang pejuang yang khas dengan semangat kedaerahannya, dengan semangat yang tangguh, ya. Dan semua daerah saya kira punya karakter khas. Dan itu dibangun dari karir muka. Ya, bahkan saya baru menemukan lagi tahun ini saya bulan Februari menerbitkan bahwa karakter khas sebuah suku bangsa terbangun dari permainan tradisionalnya. Nah kemudian teknologi, rice cooker. Begitu kita nyolokin listrik rice cooker, bahasa Batak, paling tidak 20 kosakata kira dimakan rice cooker. Penampi beras. Kalau bahasa Batak itu mamiari, mamiari mengambil beras, menghariri, mengambil air tajin, tidak ada lagi ya, kemudian makariar, kemudian mulai kayu bakar ya, kayu bakar para-para itu bangsa yang timur kayu bakar di atas, sopan, kayu ada paling tidak 20 kosa kata dimakan rice cooker ya. Bahasa Indonesia yang kita sepakati sebagai bahasa nasional, sukses. Dia masuk sampai ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, sehingga anak-anak kita pun, atau orang tua pun di kampung, di gunung sana itu harus berbahasa Indonesia kepada cucunya. Bahkan ada kawan saya, dia membuka sekolah di Sumatera, dibuka sekolah dari SMK. Dia bilang sama saya, dilarang berbahasa daerah di sekolah.
dilarang. Dalam artian, kalau ketahuan berbadaran, ada sanksinya. Dihukum. Dan kita harus waspadai, jangan sampai bahasa nasional itu menjadi predator untuk bahasa daerah. Kita juga harus adaptif. Ada banyak kosakata baru yang harus kita terima. Ya, saya menulis dalam bahasa daerah ya, dalam bahasa Batak itu, contoh misalnya, dapur. Saya tidak bisa menemukan bahasa Batak dapur, karena dulu orang Batak tidak punya dapur. Rumah itu seperti ini aja, kalau begini. Di situ masak, di situ tidur, di sini keluar, di situ. Terbumbang aja semua, tidak punya dapur. Nah, karena itu apa? Kita harus menciptakan kosa kata baru. Kata maaf dalam bahasa daerah saya tidak ada. Nah, saya ciptakan menjadi Widuandi. Jadi setelah bahasa ibu itu diangkat menjadi isu internasional oleh UNESCO, kemudian pada tahun 2011 ada pejabat dari Kemendiknas yang membuat woro-woro 746 bahasa daerah ketika itu diperkirakan pada akhir abad ini atau pada tahun 2090 akan berisi hanya 10%, berarti 75 bahasa. Saya tidak terlalu yakin, tapi setelah saya lihat sendiri bahasa di daerah saya, bahasa Batak Toba itu termasuk bahasa yang penuturnya agak besar ya, di atas, sampai satu ini masih di atas 2 juta. Saya lihat di kampung-kampung sampai gunung-gunung itu sudah tidak berbahasa daerah. Karena itu saya merasa bahwa bahasa Batak pun nanti akan ikut hilang dari antara 75 ini. Bahasa Sunda yang masih sekian puluh juta, bahasa Jawa itu pun semuanya tergerus. Ya, cuma karena jumlah penduduk masih banyak, kita anggap pun. Tapi trennya sebenarnya sangat menurun. Ya. Nah, keuntungannya pada bahasa daerah, melestarikan kearifan lokal, mengabadikan kearifan lokal. Kita tahu bahwa tradisi kebahasaan di negara kita ini umumnya adalah tradisi lisan. Jarang tradisi tulis. Nah, kita para sastrawan ini, para penulis ini diminta, kita ditantang untuk menuliskan ini supaya jangan hilang. Bukan hanya hilang bahasanya, tapi juga hilang tradisi itu. Nah, di Indonesia, bahasa ibu ini nyaris tidak terdengar. Hanya terdengar di beberapa kelompok tertentu saja. Sebenarnya kita perlu Hari Bahasa Nusantara. Hari Bahasa Daerah Nusantara, kita perlu. Kongres Bahasa Daerah Nusantara tahun 1996, di tahun 2016 di Bandung, saya hadir. Kita tidak, mungkin ini sekarang ke siapa saya tidak tahu, karena semuanya bahasa daerah itu ya tipiaku, tidak punya orang tua. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang pun ada orang tuanya di Indonesia ini. Ada rumahnya, tapi bahasa daerah tidak punya rumah, tidak punya orang tua, terlantar. Saya sepakat tadi dengan Pak Saud. Pak Saud juga mengatakan ada dari UNESCO ya Pak dengan bahasa ibu. Tapi kita sendiri belum mempunyai Hari Bahasa Ibu. Mungkin nanti komunitas Sastra Reboan bisa mempopulerkannya atau membuat Hari Bahasa Ibu Nasional. That's my way. That's my way.